Ini teman-teman selangnya, kita lepas pengikatnya. Nah, kita buka langsung seperti ini. Ada dua pengikatnya, cekrek. Kita buka, kita cari ujungnya. Ini ujungnya teman-teman yang akan kita pasang ke dalam selang ya. Teman-teman, biasanya kalau selang baru dia dipasangnya agak sulit ya, karena kadang-kadang selang baru itu lubangnya hampir sama dengan ujung keran yang mau kita pasang. Caranya boleh teman-teman di ujung selang atau di ujung keran ini kita kasih oli sedikit ya. Kita kasih oli sedikit seperti ini ya. Di ujungnya kita oles ya seperti ini. Kemudian di dalamnya ini di ujungnya juga kita oles sedikit oli ya seperti ini. Jadi teman-teman, untuk selang baru kadang-kadang pemasangan ke ujung kerannya agak sulit. Karena kalau baru itu lubang selangnya nampak-nampaknya hampir mirip atau mungkin sama dengan ujung kerannya. Makanya boleh pertama kita kasih ujungnya oli dulu sedikit aja ya, sedikit aja. Kita kasih olinya sedikit. Nah, ini seperti ini, kita kasih sedikit, kita oleskan. Kemudian di ujung selang juga kita oleskan sedikit seperti ini ya. Nah, bisa kita pasang dikit ya seperti ini. Memang agak sulit, tapi saya yakin nanti bisa. Nah, seperti ini pertama. Lap dulu sedikit, kita lap dulu sedikit dengan tisu supaya enak megangnya ya. Kita juga pasang seperti ini. Nah, ini teman-teman, selangnya yang baru sudah terpasang, ujung selangnya sudah terpasang di ujung keran ya. Ujung selangnya sudah terpasang pada ujung kerannya ya. Jadi tinggal ngasih penguat saja. Sebenarnya kalau mau lebih kuat, penguatnya bisa pakai klem yang dari besi ya. Tapi kali ini kita pakai coba dulu. Tapi kali ini kita pakai dengan kabel tis saja ya, kabel tis. Nanti ini sudah sangat kuat sekali ya, karena ini juga sudah kuat. Karena diameternya sama-sama cocok, bagus, setengah inci ya. Kita pakai kabel tis seperti ini. Ini lihat. Nah. Kemudian kita kencangkan teman-teman. Kita kencangkan. Kencangkan teman-teman.
sekarang kita kencangkan teman-teman. Iya. Set. 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 Nah, ini teman-teman kuat sekali teman-teman. Mari kita coba di ujung. Nah, sekarang kita mau pasang spray gunnya ya, spray gun setnya ya, di ujung selang yang satu lagi atau di ujung selang satunya lagi ya, ini nanti mau kita pasang. Oke.